Untuk menyambung silaturahmi, kebersamaan, kekeluargaan, dan persahabatan, para pelaku seni di Wonogiri, khususnya di Kecamatan Slogohimo, merupakan ide awal berdirinya Sanggar Seni Gumanti. Di dalam Sanggar Seni Gumanti, beragam bakat seni yang tergabung. Bukan hanya seni tari, musisi, vokalis, MC, tapi pelaku seni pendukung lainnya seperti sound system, video shooting, dekorasi, rias, persewaan rumah kajang atau terop, juga tidak sedikit yang menjadi anggota atau yang tergabung dalam komunitas Sanggar Seni Gumanti ini. Sanggar Seni Gumanti yang berpusat di Slogohimo saat ini lebih diaktifkan oleh muda-mudi seniman-seniwati di wilayah ini. Di Sanggar Seni Gumanti banyak program kegiatan yang sudah dilaksanakan maupun yang masih dalam perencanaan. Di Sanggar Seni Gumanti banyak program kegiatan yang sudah dilaksanakan maupun yang masih dalam perencanaan. Salam budaya. Malam hari ini kita mengadakan ada satu titik yang diselenggarakan satu bulan sekali. Ini tergabung dari beberapa seniman seniwati, kemudian ada juga dari sound system, ada juga dari video shooting, rias dan sebagainya itu tergabung di Gumanti. Oke, terima kasih. Salam budaya. Saat ini saya sedang mengikuti arisan Sanggar Gumanti selama 3 bulan libur dan ini mulai beraktivitas lagi. Tim Liputan CTD Wonogiri melaporkan.